guys, welcome back this my channel. Terima kasih banyak yang baru mampir ke channel aku dan terima kasih banyak yang udah klik video ini ya. Oke, sekarang aku mau maskeran karena udah lama banget nih gak bikin video masker ala-ala. Jadi karena emang kebetulan di luar panas banget guys dan kulit aku juga lagi berjerawat parah nih. Ya. Dan aku pengen banget maskeran guys, jadi aku udah nggak ada waktu lagi nih untuk ke klinik-klinik cantik kecantikan. Dan kayaknya ya butuh uang banyak juga ya buat ke klinik tuh nggak cukup 100-200 guys. Jadi aku nemuin nih maskeran yang bisa seperti ala-ala klinik kecantikan, yang bisa full gitu loh ke muka dan mata, bibir, dan aman tentunya. Dan produk ini tuh lagi hype banget di TikTok. Mau tahu produknya apa? Tonton video ini sampai habis. Oke, enjoy this video. Don't forget like, comment, and subscribe. And happy watching. Oke, jadi produk yang aku pakai di sini adalah peel off mask produk dari Celltech yang ini. Nah, aku ngambil varian yang rose lightening. Jadi ini tuh sesuai dengan kebutuhan jenis kulit aku ya, yang lagi bermasalah. Terus aku juga pengen banget bisa nyegeri, menghidrasi kulit aku. Dan ini mencakup semuanya. Jadi kalian tahu nggak nih peel off mask itu apa? Peel off mask itu masker yang bisa dikletek gitu loh. Jadi sesudah dipakai itu bisa dikelupas. Dan kalau kalian masih belum paham sebenarnya macam-macam masker tuh apa aja sih gitu, kalian bisa tonton video aku yang ini nih. Nah, di sini udah dikasih tahu kalau jenis-jenis masker dan manfaatnya dan kegunaannya tuh apa. Mulai dari peel off mask, cry mask, terus sheet mask, dan masker-masker organik lainnya. Oke, fokus ya guys. Jadi sekarang aku mau pakai Celltech ini. Dan ini tuh bener-bener hype banget di TikTok. Jadi aku mau coba nih guys, sebenarnya sebagus apa sih gitu. Aku baru pertama sih, jadi aku pengen nyobain pakai yang full gitu loh. Jadi ngeliatnya kan ada yang pakai tuh langsung full wajah, cuma aku kayaknya bakal pakai full sampai ke mulut aja untuk melembabkan kulit aku yang lagi bermasalah ini guys. Oke, check it out. Jadi aku akan campurin peel off mask ini dengan air mawar. Belum dipakai, pastikan kulit kalian itu benar-benar bersih ya. Jadi udah double cleansing, lalu cuci muka gitu, biar hasilnya lebih maksimal guys. Jadi penampakannya kayak gini guys. Nah, setelah diaduk pakai dicampur dengan air mawar, dia tuh kayak bubur bayi. Makanya tuh jangan diirit-irit ya kalau pakai peel off mask itu. Jadi mesti banyak, terus yang tebal-tebal gitu loh, jangan pelit-pelit pakainya karena emang kan dia akan pakai menyeluruh gitu. Wanginya persis ya kayak masker-masker yang di klinik kecantikan itu. Dan ada kelopak mawarnya gitu karena emang aku pilih yang tadi apa tuh? Rose lightening itu ya. Oke lah, enggak usah banyak ngomong. Langsung kita markicok. Thank you.
Gila sih nih, nyegerin banget. Dia bikin dingin, sensasi dinginnya tuh nyegerin banget. Terus benar-benar bikin lembab banget. Benar-benar kayak benar-benar menutrisi kulit aku tuh, bikin benar-benar lembab, enak, cerah. Ya glowingnya udah plus ya gitu. Untuk di bibirnya juga lembab banget, enak. Jadi kayak nggak kering gitu loh. Tadi tuh kering banget bibir aku. Kelihat banget kan dari sebelum yang aku pakai. Itu benar-benar kusam banget. Terus sekarang sesudah dibilas tuh enak banget. Jadi lebih apa ya, super fresh. Terus kayak dia bisa menyamarkan, kayak menghaluskan tekstur gitu loh. Ini benar-benar kerasa banget loh, dia kayak menutrisi, melembabkannya benar-benar banget. Terus radang jerawat aku tuh kayak merasa tenang aja, kayak benar-benar adem pas dipakai tuh, benar-benar adem banget, suka banget, nggak bikin lengket, mantap. Terus buat kalian yang mau coba, kalian bisa beli di Shopee, linknya udah aku taruh di deskripsi box aku, dengan harga yang impress banget, satunya cuma 12.000 aja. Nah, yang aku suka di sini dia sudah BPOM, jadi dia aman dipakai. Dan aku juga suka banget nih karena dia bahannya tuh alami banget. Jadi di sini tuh dia campurannya tuh ada pati jagung, terus ada ekstra bunga mawar dan merin kolagen yang bisa mencerahkan kulit wajah kalian. Nah, kegunaannya nih ya, jadi biar aku lebih jelas lagi, kremnya itu dia bisa menyamankan kulit dengan sensasi dingin yang tahan lama, memperkecil pori-pori kulit secara nyata, serta menghaluskan tekstur kulit, menjaga kekencangan, kehalusan, dan elastisitas kulit, menyegarkan dan melembabkan kulit, mengurangi garis-garis halus dan kerutan, serta menjaga kulit tetap cerah dan muda. Oke guys, itu aja reviewan serta praktek aku untuk maskeran ala-ala klinik kecantikan. Kalian juga bisa praktekin di rumah, nggak perlu keluar duit banyak, nggak perlu keluar rumah juga. Nah, kalian bisa dapetin Shelltech ini di Shopee, linknya udah aku taruh di deskripsi box aku, dengan harga 12.000 aja, karena cantik itu nggak perlu mahal-mahal guys. Nah, kalau kalian suka sama video aku, please like, comment, and subscribe, and share ke media sosial kalian ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. See you next, bye-bye.